Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Khomarul Huda. Oke, di siang hari ini kita tengah berada di batas kota masuk Surabaya. Ini yang sebelah kiri arah menuju kota Surabaya ada pelangnya Wonokromo. Di sebelah tengah itu masuk tol Waru Juanda atau bisa lewat tol turun Mer menuju Kenjeran. Dan di arah sebelah paling ujung itu dari kota Surabaya maupun dari terminal Purabaya. Oke, di siang ini kita akan pantau bus-bus yang lewat di kawasan ini. Dan langsung saja simak video ini sampai selesai. Dan diawali pada pukul 10.12. Ini bus Harapan Jaya Patas dari kota Trenggalek. Apakah menurunkan penumpang di Cito ini? Woi, penumpangnya terpantau full seat ini. Perlu diketahui di sini merupakan salah satu basis penurunan penumpang lur ya. Biasanya menyebutnya Cito, penurunan tempat Cito ya. Ini Harapan Jaya Patas menurunkan penumpang. Jadi penumpangnya terpantau full. Dan langsung putar balik di Bundaran Waru. Itu terpantau bus Harapan Jaya yang baru menurunkan penumpang tadi lur. Jadi setelah keluar dari tol, putar balik Bundaran Waru dan langsung menuju terminal Purabaya. Ini Harapan Jaya yang tadi menurunkan penumpang menuju terminal. Pukul 10.17 ini bus Bakung yang dari terminal Purabaya jauh sekali ini. Tujuan Surabaya Tulungagung Trenggalek ini. Di belakangnya langsung ini ada Sugeng Rayu Cepat maksudnya. Mohon maaf. Non ekonomi. Pukul 10.23 ada Jaya Reok atau Jaya Putih jurusan Ponorogo AC Tari Biasa. Dan terpantau baru saja turun dari tol ini bus Harapan ATV Cepat Mercy dari kota Trenggalek. Wes, rumahnya juga terpantau rame lur, full ini. ABG tua, wow, tidak menurunkan penumpang di Cito ternyata. Langsung sos terbalik. Terpantau itu Harapan Jaya ABG tua tadi yang baru saja terbalik atau lewat tinggi kita dari kota Trenggalek. Penumpangnya terpantau rame ini menuju terminal Purabaya. Pukul 10.25 Eka Cepat ini diberangkatkan dari terminal Purabaya. Dan dari tol terpantau bus Bagong Medium ini dari kota Blitar Pare. Wah, apakah menurunkan penumpang di Cito ini? Wah, penumpangnya terpantau full berdiri langsung. Dan di sebelah jalan ada Harapan Jaya Patas menuju kota Tulungagung. Bus Ijo Mojokerto Terminal Jayabaya. Pukul 10:30 tepat ini terpantau bus Bagong dari arah terminal Purabaya menuju Tulungagung. Pukul 10.32 terpantau Sumber Selamat jurusan Surabaya Solo Jogja AC Tarif Biasa ini dari terminal berangkat. Pukul 10.34 terpantau Sugeng Rayu Lotus. Ini jurusan Surabaya Solo Jogja Tasik Bandung. Pukul 10.36 terpantau Sugeng Rayu Cepat dari kota Bandung Jogja ini Cimahi. Langsung lur tidak menurunkan di Cito. Langsung putar balik Bundaran Waru. Ada laju ini patas jurusan Surabaya Jember. Penumpangnya cukup ramai ini bus laju. Pukul 10.37 ini ada Restu Panda Patas Jatim ini dari kota Ponorogo. Apakah menurunkan penumpang di Cito ini? Bus penumpangnya terpantau penuh ini. Oh, menurunkan penumpang.
untuk mempercepat biasanya penumpang turun di sini bisa naik angkot ataupun naik gojek di Cito ini lur ya. Jadi lebih cepat. Restu Banda, rekan lagi. Ini penampakan Restu Banda tadi setelah menurunkan penumpang putar balik Bundaran Waru dan langsung menuju Terminal Surabaya. Ini di belakangnya pukul 10.39 menit. Ini Patas Harapan Jaya menuju Kota Tulungagung. Pukul 10.44 menit ini terpantau Harapan Jaya ATB cepat ini dari Kota Tulungagung. Ini penumpangnya terpantau penuh ini. Wush, berdiri lur penumpangnya. Mantap ini. Dari Kota Tulungagung ini menurunkan penumpang di Cito ini tentunya ini. Cukup banyak penumpang yang turun di Cito ini dan langsung diberangkatkan menuju Terminal Surabaya. Masih menurunkan penumpang dan area dari berlawanan terpantau bus Bagong ini dari Terminal Surabaya menuju Kota Tulungagung. Penampakan Harapan Jaya ATB cepat yang baru saja tiba. Teman-teman lur, terpantau penumpangnya tadi berdiri nih weh. Keren ini dari Kota Tulungagung. Dan di belakangnya ini ada bus Bagong menuju Kota Pare Blitar. Ini berangkat dari terminal. Dan ada Mira AC tarif biasa juga masih dari terminal menuju Solo Jogja. Pukul 10.48 menit ini terpantau keluar dari tol bus Harapan Jaya Patas. Ini juga dari Tulungagung lur. Rumahnya juga terpantau ramai ini. Terpantau penuh. Oh, tidak berkan penumpang dan langsung ini putar balik di Bundaran Waru. Di seberang jalan ini bus Harapan Jaya via arteri AC tarif biasa menuju Kota Trenggalek, hasil tarif biasa atau CR arteri. Pukul 10.54 menit ini terpantau ada bus Tentrem AC tarif biasa jurusan Surabaya Malang. Di belakangnya langsung ada EK cepat Surabaya Magelang Wonosobo ini. Pukul 10.57 menit ini terpantau Harapan Jaya Medium dari Kota Pare Blitar. Ini nang ekonomi. Penumpangnya juga terpantau hampir penuh ini. Apakah menurunkan penumpang? Wah, tidak menurunkan penumpang dan langsung putar balik di Bundaran Waru. Pukul 10.58 menit ini bus Bagong Medium ini juga dari Kota Pare Blitar. Penumpangnya juga terpantau cukup ramai ini. Langsung dan dari arah berlawanan ini terpantau terbaru lur dari PO Ponorogo Indah X PO Haryanto. Surabaya Ponorogo. Ponorogo Indah X Haryanto cukup keren ini. Pukul 11.01 menit EK cepat ini juga baru saja turun dari tol dari Madiun ini. Kayaknya dari Solo Jogja. Tidak berkembang dan langsung berputar balik. Langsung di belakang EK cepat, pukul 11.02 menit. Harapan Jaya ATB cepat, merci, guys. Oh, penumpangnya terpantau rame ini, lor. Menurunkan penumpang dulu di sini. Dari Kota Trenggalek.
cukup banyak penumpang yang turun di sini. Ada 4 orang kalau salah. Langsung menuju Terminal Purabaya. Nomor pantau Sugeng Rayu Cepat, Surabaya, Jogja, Bandung. Ini patas. Di belakangnya ada Jaya Utama Indo, juga patas. Jurusan Surabaya, Semarang, via Pantura. Pukul 11.07, harapan Jaya patas. Menuju kota Trenggalek ini. Pukul 11.12, terpantau harapan Jaya yang via arteri ini. Menuju kota Trenggalek. Pukul 11.24, ini ada harapan Jaya. Ini ATB via tol. Diberangkatkan menuju kota Tulungagung Trenggalek. Dan sebagai penutup video kali ini, terpantau harapan Jaya ATB cepat dari kota Tulungagung. Bukan bus artis ini lor, keren ini. Ini bersiap-siap menurunkan penumpang di situ ini. Mantap lor, penumpangnya terpantau rame ini. Ini dan sekali sebagai penutup, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama jurusan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.